Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan wasalan di Yulia Fatimah YouTube channel. Nah, dan baiklah di video kali ini di sini aku bakal ngasih tahu. Nah, tampilan awalnya tuh kayak gini, kayak LED notification gitu, teman-teman. Nah, jadi nanti bakal ada notifnya gitu di HP kalian. Nah, kalian tinggal klik aja yang izinkan ketiga-tiganya, teman-teman. Nah, dan di sini setelah semuanya kalian izinkan, di sini kalian tinggal checklist aja dan kalian bisa memilih apa aja yang pengen kalian ada notifikasi LED-nya gitu. Nah, dan di sini kalian bisa langsung pilih. Oke. Ini kembali lagi ya, soalnya setelah kayak diberi izin setiap aplikasinya gitu, kalian ketik apa, pilih aja yang LID-nya dan aplikasi apa yang pengen kalian izinkan ada notifikasinya. Nah, dan baiklah, setelah itu di sini aku bakal milih tentunya yang dari aplikasi Notify Buddy-nya ini aku pilih, teman-teman, biar nanti muncul di layar HP kalian gitu. Nah, dan aku bakal scroll dan kalian bisa tuh memilih apa aja aplikasi yang pengen nantinya itu ada notifikasinya gitu di atasnya gitulah, teman-teman, yang kayak ada LID-nya itu bagus banget, lagi viral. Nah, dan di sini selain itu juga aku bakal pilih yang WhatsApp ya, teman-teman. Oke. Di sini selanjutnya aku bakal pilih iconnya itu dan kalian bisa pilih warna ya, yang kayak icon lonceng itu kalian di sini kemudian pilih warna. Nah, untuk WhatsApp ini aku pilihnya warna hijau. Nah, dan untuk LID-nya juga kalian bisa atur atau aplikasi lainnya sebagai pembeda, kayak misalkan notif dari aplikasi apa sih ini gitu. Nah, dan selanjutnya di sini, teman-teman, aku bakal kalian scroll aja langsung ke bawah dan kalian pilih bentuk LID-nya. Oke. Di sini kalian pilih bentuk LID sesuai dengan apa yang kalian pengen. Di sini sangat banyak banget, teman-teman, by the way, dan sangat imut-imut dan lucu banget. Nah, oke. Setelah itu, di sini itu sebenarnya berbayar fiturnya, tapi kalian bisa menggunakannya dengan gratis. Di sini kalian bisa klik yang pelajari lebih lanjut itu ya, teman-teman. Oke, di sini agak loading gitu. Kita tunggu proses loadingnya itu ya, teman-teman. Nah, setelah itu maka bakal kayak gini. Kalian klik aja yang tonton iklan ya, supaya kalian tidak usah beli yang versi premium gitu. Nah, dan di sini kita tunggu juga loading untuk proses ke iklannya. Nah, dan di sini itu ada iklannya kayak gini, teman-teman. Kalian bisa tuh tunggu dulu. Nah, dan setelah itu kalian klik yang panah atas itu untuk kalian kembalikan lagi ke pemilihan iconnya itu loh, teman-teman. Oke, setelah itu kalian scroll yang paling bawah. Nah, ada bentuk LID-nya, kalian bisa pilih lagi. Nah, dan di sini aku udah pilih bentuk LID-nya itu yang kayak bunga gitu ya, teman-teman. Nah, dan selain itu di sini juga kalian bisa memilih untuk ukuran LID-nya. Nah, ukurannya itu sesuai selera kalian, dan di sini aku bakal kasih ukuran yang agak gede gitu supaya kayak kelihatan gitu loh, teman-teman, di atasnya gitu loh. Oke, di sini aku kasih ukuran 85. Kalau kalian itu terserah mau 85, mau 100 atau berapapun. Dan di sini kalian bisa mengatur posisinya. Jadi si LID ini kalian mau taruh di mana? Di pinggir, di tengah, atau di mana aja? Nah, karena di sini aku pengen naruhnya di pinggir. Nah, nanti kalian tinggal di atur-atur aja kayak gitu ya, teman-teman. Oke, baiklah. Setelah itu di sini, setelah semuanya berhasil diatur kayak gitu, nah, oke, kita tunggu untuk langkah selanjutnya. Nah, dan di sini itu banyak juga pilihan-pilihan lainnya ya, teman-teman, tapi ya mungkin gak akan aku kasih tahu satu-satu karena takut nanti durasinya panjang. Kalau kalian pengen, tinggal aku udah taruh di deskripsi buat aplikasinya, dan di Playstore juga ada. Nah, aku ulangi lagi ya, pokoknya mengaturnya tuh kalian tinggal klik aja itu yang panah yang bulat-bulat itu. Nah, kalian diarahkan seperti itu. Kemudian di sini ada tulisan yang uji coba itu ya, teman-teman. Oke, nanti dulu kita tunggu prosesnya. Nah,
aku kasih tahu lagi, di sini banyak banget kayak tampilan-tampilannya itu ya, teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian pengen atur yang lainnya, kalian juga bisa banget atur versi yang lainnya ya. Dan di sini aku bakal kasih tahu langsung aja di proses uji cobanya. Nah, maka bakal kayak gini dan aku bakal coba aku ngechat ya. Nah, dan itulah tadi tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe juga ya. Dan aku akhiri, merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.